akun Wikipedia buat kalian yang mau ngedate sama pacar kalian. Ingat ya, kalian harus memperhatiin tata meja restorannya. Di sini aku punya beberapa video tentang tata meja restorannya. Daripada kalian penasaran dan ingin tahu, simak video berikut ini. Nah, dalam tata meja restoran, yang utama siapkan meja terlebih dahulu. Kemudian tutup meja tersebut menggunakan kain atau molton, supaya dalam penataan meja tidak berantakan. Setelah itu, pasang kain putih atau yang biasa disebut dengan top coat. Nah, untuk selanjutnya, mulai untuk meletakkan nomor meja, pos bunga, wadah bumbu-bumbu. Kemudian, letakkan napkin di depan kursi pengunjung. Kemudian dessert knife, soup spoon, dan dinner knife letakkan di sebelah kanan napkin. Setelah itu letak dessert spoon dan dessert fork di sebelah atas napkin.
Yang terakhir, letakkan piring kecil di sebelah kiri dinner dan dessert fork, dan juga letakkan butter knife di atas piring tersebut. Kemudian letakkan water goblet sebelah kanan dessert spoon dan dessert fork. Gimana, kalian udah pada lihat kan video tentang penataan meja restoran? Nah, sekarang aku punya pertanyaan buat kalian. Sendok apa aja yang ada di atas meja restoran? Dia, aku akan mengajak kalian belajar tentang macam-macam penyajian makanan. Coba tebak, kira-kira aku akan ngasih materi yang kayak gimana? Daripada kalian kelamaan mikir, mending simak video berikut ini. Nah, dari materi yang pertama, ada penyajian makanan prasmanan. Kalau kalian mau tahu, dalam penyajian prasmanan ini sudah disediakan beberapa menu di meja makan, sehingga para pengunjung bisa mengambil menu sesuai dengan keinginan. Penyajian makanan seperti ini biasa digunakan dalam acara pernikahan, hari lebaran, dan biasanya hanya ada di restoran tertentu yang biasa dikunjungi oleh rombongan orang-orang yang sedang liburan atau traveling bersama. Penyajian makanan piring terbang. Jika dalam tradisi barat, kita mengenalnya dengan gaya perjamuan standing party dan setting party. Sementara dalam perjamuan Solo Jogja disebut dengan piring terbang. Bisa kalian lihat dalam penyajian piring terbang ini, pramusaji melayani para pengunjung dengan memberikan makanan secara langsung kepada pengunjung. Dan dalam penyajian ini, pramusaji juga melayani pengunjung mulai dari hidangan pembuka sampai penutup.
Yang terakhir nih, ada bentuk penyajian makanan yang pembelinya masak sendiri. Jadi, di meja makan sudah disediakan alat untuk memasak serta bahan yang akan dimasak, sehingga para pengunjung bisa memasak sendiri makanan yang diinginkannya. Gimana? Kalian udah pada lihat kan videonya? Jadi kalian udah pada tahu dong ada 3 bentuk penyajian makanan. Yang pertama, bentuk penyajian prasmanan. Dalam penyajian ini, pengunjung bisa mengambil sendiri makanannya. Yang kedua, bentuk penyajian makanan piring terbang. Dalam penyajian ini, tamu saji mengantarkan makanannya ke meja pengunjung. Yang ketiga, bentuk penyajian makanan memasak sendiri. Dalam penyajian ini, pengunjung bisa memasak sendiri makanannya di atas meja pengunjung. Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini mau tanya, ini cara buatnya gimana ya? Oh, Mbak kirain mau pesan makanan. Enggak, Mbak, cuman mau tanya, ini kok unik banget bisa bentuk kayak gini. Yaudah, Mbak, mari saya tunjukkan. Iya. Mbak. Iya, Mbak, ini menunya. Mau pesan apa? Saya mau pesan french fries
ikan goreng, ayam goreng, cake, sup, minumnya es teh sama jus buah naga ya mbak? Iya mbak. Bentar mbak, saya mau ganti. Pesennya french fries, ikan goreng, fried chicken, terus cake, sup, jus jambu, soft drink, mocktail ya mbak? Iya mbak, ditunggu ya mbak, pesenannya segera datang. Iya, makasih. Ini mbak pesanannya. Iya, makasih. Mbak, ini kok peralatannya banyak banget ya? Terus saya harus pakai yang mana? Oh, jadi mbaknya belum tahu. Oke, saya akan jelasin. Halo teman-teman Wikipedia. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam peralatan makanan dan minuman. Jadi, saya akan menjelaskan nama dan fungsi peralatan makanan dan minuman tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam gelas. Nah, gelas ini namanya Choco Grande Glass. Biasanya digunakan untuk menyajikan mocktail. Nah, gelas ini namanya Champagne Fruit Glass. Gelas ini biasa digunakan untuk menyajikan minuman soft drink. Nah, kalau yang ini kalian pasti nggak asing kan? Gelas ini namanya water goblet. Biasanya digunakan untuk menyajikan minuman mineral. Nah, gelas ini namanya highball glass yang berukuran 8 oz. Gelas ini biasa digunakan untuk menyajikan minuman iced tea. Gelas ini namanya highball glass yang berukuran 6 oz. Gelas ini biasa digunakan untuk menyajikan minuman jus. Gelas ini namanya highball glass yang berukuran 3 oz. Biasanya digunakan untuk minuman selamat datang atau welcome drink. Yang terakhir ada coffee cup and saucer. Gelas ini biasa digunakan untuk menyajikan tea atau kopi. Di sini saya mempunyai 3 jenis fork atau garpu. Nah, yang ini namanya dessert fork. Garpu ini biasa digunakan untuk hidangan pembuka atau penutup. Nah, kalau ini namanya dinner fork. Garpu ini biasa digunakan untuk hidangan daging steak. Nah, yang terakhir namanya fish fork. Garpu ini biasa digunakan untuk hidangan daging ikan. Selain gelas dan garpu, saya juga mempunyai 3 jenis spoon atau sendok. Sendok ini namanya dessert spoon. Sendok ini biasa digunakan untuk menyantap hidangan appetizer atau cake. Sedangkan sendok ini namanya soup spoon. Sendok ini biasa digunakan untuk menyantap hidangan sup. Nah, yang terakhir ini namanya dinner spoon. Sendok ini biasa digunakan untuk menyantap makanan biasa. Jadi, yang biasa kita gunakan untuk makanan sehari-hari itu loh guys. Yang terakhir, saya mempunyai 4 jenis knife atau pisau. Yang pertama ada butter knife. Pisau ini digunakan untuk mengoleskan butter ke roti. Yang kedua ada dessert knife. Pisau ini digunakan untuk memotong dessert atau cake. Yang ketiga, ini namanya dinner knife. Pisau ini digunakan untuk memotong daging steak. Yang terakhir, ini namanya fish knife. Pisau ini digunakan untuk memotong daging ikan. Gimana, udah pada ngerti kan apa nama dan fungsi dari berbagai jenis peralatan makan dan minum? Terima kasih, sampai jumpa teman-teman Wikipedia. Nah, kan sudah saya jelaskan. Selamat menikmati hidangan ya. Iya sih, mbaknya udah jelasin. Terus, saya harus pakai yang mana ya, mbak? Ini loh, mbak, yang harus mbak pakai. Sama yang ini loh, mbak. Oh, iya, mbak.
Aku punya kuis loh buat teman-teman Wikipedia. Sebutkan benda apa saja yang ditunjukkan oleh pramusaji yang aku pakai untuk makan tadi.